bid'ah wal ahwa, ahlul bid'ah al aqaidiyah wa ahlul bid'ah al siyasiyah. أنا أقول بيننا وبينكم الكتب، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول بيننا وبينكم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد kita telah selesai dari pembahasan tentang istiwa Allah ala arsy. Dan pada bab ini Syekh bin Utsaimin rahimahullah taala mengkhususkan satu fasal khusus tentang pembahasan arsy. Kita baca faslun. Qala wal arsyu fil lughah sarirul malik. قال الله تعالى عن يوسف ورفع أبويه على العرش. Yang dimaksud dengan arsh secara bahasa adalah singgasana raja. Ini asal makna bahasa. Singgasana raja. Berarti suatu hal yang mulia. Karena tidak mendudukinya kecuali yang utama. Qala Allah Ta'ala an Yusuf, Allah Subhanahu wa Ta'ala katakan tentang Yusuf, wa rafa'a abawayhi 'alal 'arsy. Maka Yusuf pun mengangkat kedua orang tuanya untuk duduk di atas 'arsy. Yaitu di atas singgasananya. Ini kita berbicara tentang makna bahasa. Wa qala an malikati Saba wa laha 'arsyun 'adzim. Dan Allah Subhanahu wa taala katakan tentang ratu Saba. Dan ratu Saba ini memiliki singgasana yang agung. Adapun penamaan yang masyhur bahwasanya dia bernama Balqis atau Bilqis atau Bulqis, itu semua penamaan-penamaan yang tidak kita dapati riwayat sahih tentangnya. Sehingga dikatakan di sini tanpa menyebutkan nama. Cukup mengatakan Malikatu Saba, ratu penguasa negeri Saba. Dari seorang wanita, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala kisahkan pada 6 surat tersendiri. Nah, dalam surat An-Naml Allah Subhanahu wa taala kisahkan bagaimana kisah beliau dengan Raja Sulaiman yang akhirnya beliau masuk ke dalam Islam. وأما عرش الرحمن الذي استوى عليه فهو عرش عظيم محيط بالمخلوقات وهو أعلاها وأكبرها. Adapun عرش الله سبحانه وتعالى yang Allah سبحانه وتعالى istiwa di atasnya, maka itu adalah عرش yang agung. Muhitun bil makhlukat, yang melingkupi para makhluk. Karena dia adalah makhluk yang paling tinggi dan yang paling besarnya. Ini arsy Allah Subhanahu wa taala. Arsyun azim. Arsy yang agung yang melingkupi para makhluk. Yang paling tingginya dan paling agungnya itu arsy.
Kama fi hadithi Abi Dzar radhiyallahu anhu anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala mas samawatu as-sam'u wal araduna as-sam'u 'inda al-kursi illa ka halqatin mulqatin fi ardi fala. Dalam hadits Abi Dzar, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, tidaklah langit-langit yang tujuh dan bumi yang tujuh dibandingkan dengan kursi kecuali seperti halqah, ya, seperti cincin. Nah, cincin yang dilemparkan di enam padang yang luas, fi ardin fala, yaitu padang yang luas, sebuah cincin kecil dilempar di situ, enggak kelihatan sama sekali. Ini langit-langit dan bumi-bumi dibandingkan dengan kursi. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa inna fadlal arsy 'alal kursi ka fadlil falati 'ala tilkal halqah. Dan sungguhnya perbandingan arsy atas kursi ya seperti perbandingan gurun yang luas tadi dibandingkan dengan apa? Dengan cincin yang dilempar tersebut. Berarti ikhwani fillah, ini kursi dibandingkan dengan arsy, ibarat cincin yang dibandingkan dengan apa? Dengan gurun tadi. Dan kursi itu sendiri dibandingkan langit dan bumi juga seperti itu. Ini menunjukkan kalau langit bumi dibandingkan dengan arsy itu lebih kecil lagi. Nah, hadis dikeluarkan oleh Ibnu Hibban, demikian pula Abu Nu'aim dan yang lainnya. Dikatakan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala dalam Fathul Bari, sahahu Ibnu Hibban wa lahu syahidun 'an Mujahid. Akhrajahu Sa'id bin Mansur fi tafsir bi sanadin sahihin anhu. Qala al-mu'allif Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala fi Risalatil Arsyiyah, wal haditsu lahu turuqun wa qad rawahu Abu Hatim wa Ibnu Hibban fi sahihi wa Ahmad fil Musnad wa ghairuhum. Telah meriwayatkan hadis ini Abu Hatim dan Ibnu Hibban dalam sahihnya, serta Imam Ahmad dalam musnadnya serta yang lainnya. Berarti dari hadis ini akhwan, kita ketahui bahwasanya arsy adalah makhluk yang paling besar, makhluk yang paling agung. Adapun tentang makhluk yang paling tinggi, karena tidak ada makhluk yang lebih tinggi dari arsy yang disebutkan. Dan Allah Subhanahu wa taala sebutkan istiwa secara khusus berkaitan dengan arsy. Oleh karena itulah pada sebagian kalimat Syekhul Islam, ingat saya, itu adalah saqful makhluqat. Atapnya semua makhluk itu ya naam arsy. Kenapa? Karena yang paling tingginya. Ini arsy. Tentang kaifiahnya akhwat, tentunya kita katakan wallahu a'lam. Kita tahu makna arsy secara umum, naam, dan keagungannya. Kemudian sifat yang datang tentangnya, adapun tentang bagaimananya, maka kita tidak mengetahuinya, sehingga berhenti, tidak perlu bertanya-tanya tentang bagaimananya. Qala wal kursi fil lugati as-sariru wa ma yuq'adu alaih. Adapun kursi secara bahasa maknanya juga sama, as-sarir, tapi lebih umum ini, ya, singgasana dan apa yang diduduki. Sesuatu yang diduduki namanya kursi.
dan ini telah diserap dalam bahasa kita. Nah, istilah kursi ini. Nah, adapun berkaitan dengan kursi yang diintifahkan kepada Allah, ini kita harus tahu memiliki makna sendiri. Qala wa ammal kursi alladhi adhafahu Allahu ila nafsihi fa huwa mawdi'u qadamaihi ta'ala. Adapun kursi yang Allah Subhanahu wa taala idhafahkan kepada dirinya, maka itu adalah apa? Adalah tempat kedua kaki Allah Subhanahu wa taala. Dan ini perkara gaib yang kita tidak bisa berucap, kita tidak bisa mengatakan kecuali dengan dalil. Apa yang menjadi landasan ini, yaitu qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, al-kursi maudhi'ul qadamain wal 'arsy la yuqaddiru qadraha illa Allahu 'azza wa jalla. Rawahul Hakim dan disahihkan oleh Syalbani rahimahullahu taala. Nah, riwayat Ibnu Abbas ini walaupun mauquf ikhwan, tapi lahu hukmun marfu', memiliki riwayat marfu'. Kenapa? Karena tidak mungkin Ibnu Abbas mengatakan itu dari dirinya sendiri, karena ini perkara ghaib. Beliau mengatakan kursi adalah tempat kedua kaki, dan sifat kaki bagi Allah Subhanahu wa taala akan kita lewati ikhwan, sifat yang sabit bagi Allah Subhanahu wa taala dengan dalil yang sahih. Dan sebagaimana sifat-sifat yang lain kita tetapkan, tapi kita tidak boleh membagaimanakannya, tidak perlu bertanya-tanya tentang bagaimananya. Tidak boleh kita samakan dengan makhluk. Tidak boleh kita memalingkan dari makna zahirnya. Sedangkan arsy tidaklah mampu untuk mengira-ngirakan kadar agungnya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Karena memang makhluk yang sangat agung. Rawahul Hakim fil Mustadrak wa qala innahu ala syarti syaikhain wa qad ru'ya marfu'an wa sawabu annahu mauquf. Riwayat ini ala syarti syaikhain, sesuai dengan syarat Imam Bukhari dan Muslim, dan telah diriwayatkan secara marfu', tapi yang benar riwayat mauquf. Dan itu yang sahih. Nah, mauquf an Ibn Abbas, tapi memiliki hukum marfu', sehingga dijadikan pegangan oleh para ulama ketika beliau menafsirkan na'am kursi. Allah Subhanahu wa taala katakan tentang kursi dalam surat Al-Baqarah yang dikenal dengan ayat khusus, yaitu ayat kursi. Wasi'a kursiyyuhu samawati wal ard. Kursinya luasnya melingkupi langit dan bumi. Dengan perbandingan tadi, ibarat sebuah cincin yang dilempar di padang pasir. Ketika langit dan bumi dibandingkan dengan kursi Allah Subhanahu wa taala. Mengetahui keagungan dan kebesaran makhluk ikhwani fillah, ini sebagai dalil untuk kita mengakui keagungan zat yang telah menciptakan. Nah, kalau itu adalah makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala, tentunya Allah Subhanahu wa taala na'am taib lebih dari itu semua. Zat yang maha agung, yang mencapai puncak keagungan dan kemuliaan. Qala wa hadzal ma'na alladhi dzakarahu Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma fil kursi huwa al-masyhur baina ahli sunnah. وهو المحفوظ عنه. Dan makna ini yang disebutkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma tentang kursi itu adalah yang masyhur di antara ahli sunnah. Dan itu riwayat yang mahfuz, riwayat yang terjaga dari beliau. Bukan riwayat yang syadz. Naam. وَمَا رُوِيَ عَنْهُ أَنَّهُ الْعِلْمُ فَغَيْرُ مَحْفُوظٍ. Adapun yang diriwayatkan dari Ibn Abbas radhiyallahu anhu bahwasanya
kursi itu adalah ilmu, maka itu tidak terjaga. Riwayat ghairu mahfud, riwayat yang salah dengan kata lain. Karena ungkapan mahfud untuk mengeluarkan ikhwani filah darinya riwayat-riwayat yang apa? Yang khata, yang keliru, riwayat yang syadz, yang nyeleneh, yang menyelisih riwayat-riwayat yang sahih. Fakadzalika ma ruwiya 'anil Hasan, yaitu Hasan Al-Basri rahimahullahu taala, annahu al-'arsyu dha'ifun la yasihu anhu. Demikian pula yang diriwayatkan dari Hasan Al-Basri bahwasanya beliau menafsirkan kursi dengan arsy, sehingga sama kursi sama dengan arsy. Ini adalah riwayat yang dhaif, yang tidak sahih dari Hasan Al-Basri. Qala Ibnu Katsir rahimahullahu taala, hal ini dikatakan oleh Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Jadi kesimpulannya ikhwan, arsy dan kursi itu nama makhluk yang berbeda atau makhluk yang sama? Akmal, berbeda. Arsy sendiri, kursi sendiri. Mana yang lebih besar antara arsy dan kursi, Yusuf? Sahir. Taib. Arsy, nah, tentunya lebih besar. Perbandingannya ibarat apa? Cincin kecil yang dilempar di padang pasir. Nah, dan kursi ditafsirkan oleh Ibnu Abbas dengan apa? Maudiul qadamain. Naam, letak, naam, tempat letakkan kedua kaki Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita tidak boleh, ikhwan, menyamakan dengan apa yang ada pada makhluk. Naam, dan tidak boleh kita menanyakan bagaimana-bagaimananya. Bersitan-bersitan yang muncul di benak kita yang menggambarkan hal ini, ketika kita membaca seperti ini harus diusir jauh. Karena syaitan terkadang memunculkan untuk seseorang apa, jatuh dalam takyif, membagaimanakan suatu sifat. Maka ketika muncul di benak itu, segera minta perlindungan kepada Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Pokoknya amantu billah. Aku beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Sudah cukup. Berhenti. Tidak boleh apa? Pikiran dan benak kita itu diloskan untuk berpikir terlalu jauh tentang apa? Tentang kaifiah. Ketika kita sudah tahu gini, sudah imani saja. Naam, kursi. Naam. Demikian, kemudian arsy adalah makhluk yang paling agung, makhluk yang paling tinggi. Naam, dan Allah istiwa di atasnya. Sudah, imani itu. Naam, sesuai dengan dalil-dalil yang ada, dan tutup diri dari apa? Dari bertanya-tanya tentang bagaimana. Taib. Nah, ini tentang arsy. Dan telah dikarang kitab-kitab khusus ikhwani fillah tentang arsy, juga asar-asar padanya. Siapa yang menginginkan untuk merujuk lebih jauh tentang riwayat-riwayat itu, merujuk pada kitab tersebut. Juga Syekhul Islam rahimahullah ta'ala punya risalah khusus, yaitu Ar-Risalah Al-Arsyiyah. Nah, setelah menjelaskan tentang bab istiwa Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala jelaskan pada bab setelahnya, yaitu Al-Babul Hadi Asyar, bab yang ke-11, fil ma'iyah, tentang ma'iyah, yaitu kebersamaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Agar seorang betul-betul memahami, ya kawan, bahwasanya tingginya Allah Subhanahu wa ta'ala di atas arsy terpisah dari para makhluknya, sesuatu yang harus diyakini. Kemudian seorang agar tahu bahwasanya ketika datang dalil-dalil yang menetapkan bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala bersama dengan hambanya, maka yang dimaksud bukan kebersamaan zat. Allah tetap maha tinggi, tidak nam bersatu dengan makhluknya dari sisi zat. Berarti kita harus tahu makna ma'iyah ini. Makna Allah bersama dengan hamba-hambanya itu maksudnya bagaimana?
Agar jangan sampai diyakini sebagaimana keyakinan orang-orang sufi, orang-orang ahli tasawuf, orang-orang hululiyah, ittihadiyah yang meyakini bersatunya Allah dengan para makhluk. Karena itu keyakinan sesat, bahkan keyakinan kufur. Sehingga bab yang ke-11 ini sangat penting untuk dipahami dengan baik. Qala al-'Allamah Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, أثبت الله لنفسه في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم أنه مع خلقه. Allah Subhanahu wa taala telah tetapkan untuk dirinya di dalam kitabnya, dan Allah Subhanahu wa taala tetapkan dengan lisan rasulnya sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Allah itu bersama dengan hamba-hambanya. Annahu ma'a khalqi, Allah bersama dengan para makhluk. Ini datang dalam Alkitab maupun As-Sunnah. Fa min adillatil kitab, adapun dalil-dalil dari Alkitab, qauluhu ta'ala wa huwa ma'akum aynama kuntum. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala bersama kalian dimanapun kalian berada. Nah, ini Allah bersama kalian dimanapun kalian berada. Wa qauluhu ta'ala wa anna Allaha ma'al mu'minin. Dan sungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala bersama orang-orang yang beriman. Wa qauluhu ta'ala innani ma'akum asma'u wa ara. Sungguhnya aku bersama kalian berdua wahai Musa dan Harun. Aku mendengar dan aku melihat. Ini dalil-dalil dari sebagian dalil-dalil yang begitu banyak, akhwan, tentang tetapnya ma'iyatullahi tabaraka wa ta'ala, kebersamaan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan para makhluknya. Cuma nanti akan dijelaskan kebersamaan itu maksudnya apa. Jangan sampai apa? Berhenti di sini. Jangan sampai kita menafsirkan sendiri-sendiri. Qala min adillati sunnah qauluhu sallallahu alaihi wasallam afdalul imani an ta'lama anna Allaha ma'aka haitsu ma kunta. Di antara dalilnya adalah perkataan yang diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, seutama-utama iman adalah engkau mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala bersamamu dimanapun engkau berada. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam li sahibihi Abi Bakar wa huma fil ghar. Dan berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada sahabatnya Abu Bakar As-Siddiq dalam keadaan keduanya berada di dalam gua. Beliau katakan, la tahzan innallaha ma'ana. Jangan engkau bersedih, sungguhnya Allah bersama kita. Naam. Waqad ajma'a 'ala dhalika salaful ummah wa a'immatuha, dan telah berijma' tentang tetapnya ma'iyah ini para salaf dan para imam-imamnya. Lalu sekarang apa makna ma'iyah? Perhatikan dulu. Qala wal ma'iyatu fil lughah mutlaqul muqaranah wal musahabah. Lakin muqtadaha wa lazimuha yakhtalifu bi ikhtilafil idhafati wa qara'in as-siyaqi wal ahwal. Ini pentingnya, ikhwan, menggandengkan makna asal secara bahasa dengan makna yang diinginkan dalam syariat. Baik. Mana secara bahasa, yaitu mutlaqul muqaranah wal musahabah, yaitu kebersamaan secara mutlak. Akan tetapi konsekuensinya itu berbeda-beda sesuai dengan perbedaan yang diidhofahkan dan korinah-korinah perkataan yang diungkapkan, serta juga korinah keadaan bagaimana maksudnya. Jadi intinya yang namanya ma'iyah sebenarnya pada kebersamaan secara mutlak. Cuman konsekuensi
kebersamaan mutlak itu berbeda-beda sesuai dengan idhofah dan apa konteks juga keadaan. Fataratan taqtadi ikhtilaton. Maka terkadang ma'iyah itu berkonsekuensi ikhtilat, yaitu bercampur. Contohnya, kama yuqal ja'altul ma'a ma'al laban. Nah, aku buat air bersama dengan susu, yaitu maksudnya aku campurkan air dengan susu. Berarti apa? Air dan susu bercampur. Ini konsekuensi ma'iyah, nah, yaitu ikhtilat, adanya pencampuran. Wa taratan taqtadi tahdidan wa ingzara. Naam. Terkadang berkonsekuensi sebagai ancaman dan peringatan. Tahdid dan inzar. Kama yaqulul mu'addib lil jani, seperti yang dia katakan oleh apa mu'addib, orang yang mengajari adab bagi orang yang berbuat salah. Idhab fa ana ma'ak. Idhab fa ana ma'ak. Pergi kau. Nah, maka aku bersamamu. Maksudnya apa? Pergi kemanapun, kamu tidak akan bisa lepas. Maka yang seperti ini harus seorang paham, ikhwan, konteks. Qala wa taratan taqtadi nasran wa ta'yidan. Terkadang berkonsekuensi nasr, pertolongan, ta'yid, penguatan. Kaman yaqulu liman yastaghitsu bih, seperti orang yang mengatakan kepada orang yang minta bantuan, minta pertolongan kepadanya. Ana ma'ak, itu maksudnya aku bersamamu, jangan khawatir, walaupun apa? Jauh. Misalnya antum lagi kesusahan. Di mana ini aku tidak ada teman, tidak ada yang ngasih pertolongan, tidak ada yang ngasih enam support, ngasih dukungan, telepon jarak jauh, berbeda pulau misalnya. Jangan sedih, aku bersamamu. Aku bersamamu. Maksudnya bukan bersama di situ dalam satu tempat, tapi aku dukung kamu. Jangan mundur. Aku dukung kamu, aku tolong kamu. Ungkapannya ana ma'ak, ana ma'ak. Ila ghairi dhalika minal lawazimi wal muqtadayat al mukhtalifah. Nah, dan kelaziman-kelaziman yang lain yang berbeda-beda. Yang perbedaan ini sebabnya apa? Bikhtilafil idhafati wal qara'ini wal ahwal. Yang perbedaan itu muncul dikarenakan perbedaan idhafah. Yang didhafahkan apa? Juga qarinah-qarinah. Juga kondisi yang berbeda-beda. Orang lagi marah dengan orang apa? Orang lagi memberikan support. Beda maksudnya. Nah, wa mithlu hadzal lafzi alladhi yattafiqu fi asli ma'nahu wa yakhtalifu muqtadahu wa hukmuhu bi ikhtilafil idhafati wal qara'ini yusammi ba'dun nasi musyakkik musyakkakan litashkikil mustami' hal huwa min qabilil mushtarak alladhi ittahada lafduhu wa ikhtalafa ma'nahu nadharan likhtilafi muqtadahu wa hukmih aw huwa min qabilil mutawati alladhi tahada lafduhu wa ma'nah nadharan li aslil ma'nah. Ini mulai apa berbicara tentang jenis-jenis alfaz. Karena lafaz-lafaz itu dalam bahasa kita ada yang seperti sifatnya sinonim. Kata-kata berbeda tapi memiliki makna yang sama. Tapi ada kebalikannya, kata yang sama tapi memiliki makna yang berbeda-beda. Nah, dalam bahasa Arab, ikhwan, kata-kata seperti ini diungkapkan dengan kalimah musytarak. Masuk dalam lafaz yang musytarak,
atau lafadz al-mutawatir. Taib. Perhatikan kalimat ini dulu. Seperti lafadz ini, yang asal maknanya itu memiliki apa? Memiliki ittifaq, yattafiqu fi asli makna. Asal maknanya memang apa? Sama. Tapi berbeda konsekuensi dan hukumnya sesuai dengan perbedaan idhofah dan perbedaan qarinah-qarinah yang ada. Ini oleh sebagian manusia dinamakan dengan apa? Musyakkak. Sesuatu yang masih diragukan. Kenapa? Karena adanya keraguan mustami'. Hal huwa min qabilil mustarak? Au huwa min qabilil mutawati? Ini sederhananya. Apakah dia itu masuk dalam kategori lafad mustarak atau lafad mutawati? Ini ada keraguan pada pendengar. Taib. Litashkikil mustami' hal huwa min qabilil mustarak alladhi tahada lafduh wakhtalafa makna. Ya, terjadi keraguan pada orang yang mendengar, apakah itu masuk kategori lafad yang mustarak, yaitu lafad yang lafadnya sama tapi berbeda makna. Nah, lafadnya sama berbeda makna. Dalam bahasa kita contohnya apa? Dalam bahasa Indonesia saja, contohkan yang lafadnya sama tapi beda maknanya. Nah, nah itu lafad yang sifatnya mustarak, ikhwan. Lafadnya sama tapi berbeda makna. Nah, mata-mata melotot melihatku. Kemudian seorang lain mengatakan, oh, ada seorang mata-mata tertangkap. Sama katanya mata-mata, tapi apa? Mata yang pertama tadi adalah mata betul, mata, nah, bulu mata. Yang kedua tadi adalah apa? Seorang penyusup, nah, yang memata-matai. Ini lafadznya satu tapi beda makna. Nadharan likhtilafi muqtadahu wa hukmu. Nah, dengan memperhatikan perbedaan konsekuensi dan perbedaan hukumnya. Ini lafadz mustarak. Ataukah dia masuk dalam kategori lafadz mutawati? Au huwa min qabilil mutawati allati tahada lafdhuhu wa ma'na nadharan li aslil ma'na. Ataukah dia masuk dalam deretan lafadz mutawati yang betul-betul persis, lafadznya sama, maknanya sama, dengan memperlihatkan, dengan memperhatikan asal maknanya. Taib. Nah, mana ini yang dimaksud? Apakah dia masuk jenis mustarak atau mutawati? Kalau mustarak, lafadznya sama, beda makna. Kalau mutawati, lafadz sama, makna sama. Itu mudahnya. Taib. Wa tahqiq annahu naw'un minal mutawatir li anna wadhi'al lughati wad'a hadzal lafdha bi iza'il qadril mushtarak. Dan secara tahqiq, yaitu penelitian dan pemikiran matang, bahwasanya lafaz-lafaz ini masuk dalam deretan apa? Lafaz mutawatir. Lafaz mutawatir apa tadi? Apa tadi Udaifa? Nah, lafadznya sama, maknanya sama. Kenapa? Li'anna wadhi'al lughati wad'a hadzal lafdha bi'iza'il qadril mushtarak. Dikarenakan peletak bahasa ini telah meletakkan lafadz ini, na'am, di sisi apa? Qadr mushtarak. Di sisi apa? Kadar kesamaan antara lafadz-lafadz itu. Lah terus perselisihan makna itu muncul dari mana? Wa ikhtilafu hukmihi wa muqtadahu innama huwa bihasabil idhafati wal qara'in la bi aslil wad'i. Adapun perbedaan hukum dan konsekuensi itu hanyalah muncul dikarenakan apa?
adanya perbedaan idhofah dan qarinah. Maka dikatakan di sini innama huwa bihasabil idhofati wal qara'in. Perbedaan hukum dan perbedaan konsekuensi itu hanyalah dikarenakan apa? Idhofah dan qarinah-qarinah yang ada. Jadi disesuaikan dengan idhofah dan qarinahnya, bukan dari asal peletakan, la bi aslil wada. Lakin lamma kana naw'an khasan minal mutawati'ah fala ba'sa bi takhsisiha bilafdin. Akan tapi tatkala itu adalah salah satu apa jenis yang khusus dari lafaz mutawati'ah, maka tidak mengapa untuk dikhususkan dengan suatu lafaz. Idza tabayyana dzalika faqad ittadha anna lafdhal ma'iyyah al-mudhafa ila Allahi musta'malun fi haqiqatihi la fi majazi. Maka jika jelas hal tersebut, nah, dan telah gamblang bahwasanya lafaz ma'iyyah yang diidhofahkan kepada Allah itu digunakan pada hakikatnya bukan secara majaz, ghaira anna ma'iyyatallahi li khalqihi ma'iyyatun taliqu bihi falaisat ka ma'iyyatil makhluqi lil makhluqi bal hiya a'la wa akmal wala yalhaquha minal lamazimi wal khasa'is ma yalhaqu ma'iyyatal makhluqi lil makhluq. Hanya saja kebersamaan Allah dengan makhluknya itu kebersamaan yang sesuai dengan keagungan Allah. Ini diingat-ingat. Jika bingung tadi akhwan, nah, jangan antum pahami. Kita katakan na'am, makna ma'iyah itu pada masalah ini memiliki asal makna yang sudah kita pahami, ma'iyah, kebersamaan. Hanya saja ya, kebersamaan Allah dengan makhluknya itu kebersamaan yang sesuai dengan keagungan Allah, tidak seperti kebersamaan makhluk dengan makhluknya. Bahkan itu lebih tinggi dan lebih sempurna. Taib. Juga wala yalhaquha minal lawazim wal khasa'is ma yalhaqu ma'iyatal makhluqi lil makhluq. Tidak mengikuti pada lafaz kebersamaan Allah dengan makhluk ini konsekuensi-konsekuensi dan kekhususan-kekhususan yang mengikuti kebersamaan makhluk dengan makhluk. Misalnya, kebersamaan makhluk dengan makhluk di antara konsekuensinya ada apa? Ada ikhtilat. Ini tidak. Nah, kita katakan Allah bersama dengan makhluknya, tapi kebersamaan yang sesuai dengan keagungannya, dan tetap Allah Subhanahu Wa Taala tinggi di atas arsy-Nya. Nah, wa hadza wa qad fassara ba'du salafi ma'iyatallahi li khalqihi bi 'ilmihi bihim wa hadza tafsirun lil ma'iyah bi ba'dhi lawazimiha. Ini, dan sebagian para salaf telah menafsirkan ma'iyah Allah dengan makhluknya, yaitu kebersamaan Allah dengan makhluknya dengan apa? Ilmu Allah, yaitu pengetahuan Allah terhadap para makhluk, di mana Allah mengetahui semua yang dilakukan oleh makhluk. Dan ini penafsiran ma'iyah dengan sebagian konsekuensinya. Maksudnya apa? Ketika Allah bersama makhluk, otomatis mesti Allah mengetahui semuanya. Ini maksud penafsiran ma'iyah dengan sebagian konsekuensinya. Wa gharduhum bihi, dan maksud dari para salaf itu dengan menafsirkan seperti ini, ar-raddu ala hululiyyati al-Jahmiyah, untuk membantah orang-orang hululiyah Jahmiyah yang mengakui bahwasanya Allah menyatu dengan makhluk. Ini keyakinan batil, maka dibantah. Maksudnya kebersamaan Allah dengan makhluk yaitu ilmu Allah. Orang-orang hululiyah ini alladzina qalu, yang mereka mengatakan innallaha bidzatihi fi kulli makan, bahwasanya Allah secara zatnya itu ada di setiap tempat. Ini keyakinan batil. Wastadallu binususil ma'iyah, dan mereka berdalil dengan nas-nas ma'iyah. Fabayyana ha'ula'i salafu annahu la yuradu minal ma'iyyati kaunullahi ma'ana bidhatih. Maka para salaf itu menjelaskan bahwasanya tidaklah dimaksud dari ma'iyah ini keadaan Allah Subhanahu wa taala bersama kita secara zatnya. Kenapa? Fa inna hadza muhalun aqlan wa syar'an. Dikarenakan hal ini adalah sesuatu yang tidak mungkin secara akal dan secara syar'i. Kenapa?
li'annahu yunafi ma wajaba min uluwi. Dikarenakan itu nam bertentangan dengan apa yang wajib bagi Allah berupa sifat ketinggian. Karena apa? Allah Maha Tinggi, di atas arsnya, terpisah dari makhluknya. Ketika ditetapkan kebersamaan secara zat, ini sesuatu yang tidak mungkin secara akal, karena berkonsekuensi batil. Wayaktadi an tuhita bihi makhluqatuhu wa huwa muhal. Demikian pula berkonsekuensi bahwasanya makhluk-makhluk Allah akan melingkupi Allah, dan itu tidak mungkin juga, karena Allah dan yang Maha Agung, tidak ada satupun dari makhluk yang bisa melingkupi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini mungkin butuh sedikit pemikiran akhwan, tapi inti dari pembahasan awal tentang ma'iyah, perhatikan bahwasanya dalil-dalil tentang ma'iyah itu datang dari Alkitab, As-Sunnah dan Ijma'. Kemudian makna ma'iyah secara bahasa adalah kebersamaan secara mutlak. Cuman kebersamaan ini memiliki konsekuensi yang berbeda-beda sesuai dengan idhofah dan qarinah. Adapun kebersamaan Allah dengan makhluk, maka yang dimaksud adalah bukan kebersamaan zat. Itu intinya. Bukan maksudnya zat Allah bersama dengan makhluknya di bumi ini, tidak. Akan tapi, kebersamaan yang sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala, dan di antara konsekuensinya yaitu maksudnya adalah kebersamaan ilmu. Di mana Allah ilmunya menyertai para makhluknya. Maksudnya apa? Tidak ada satu makhluk pun yang lepas dari pengetahuan, pengawasan, penglihatan dan pendengaran Allah Subhanahu wa taala. Ini yang diistilahkan dengan ma'iyah ammah, kebersamaan yang umum. Tayyib barakallahu fikum, naktai bihadza, subhanakallah.